Berikut ini cara untuk copy paste di MacBook. Jadi untuk copy paste di MacBook itu cukup mudah, entah itu copy paste teks, copy paste yang namanya foto, file, berikan ini. Kalau teks kalian cukup sorotkan, klik di sini, lalu kalian klik tahan, lalu kalian arahkan ke teks yang ingin di copy semua. Klik kanan biasanya, bisa pilih salin. Klik kanan, pilih tempel. Nah, seperti itu. Atau biasanya itu pakai komen dan V, huruf V. Tekan komen huruf V bersamaan untuk paste. Kalau untuk berupa file, mungkin di Finder ini. Nah, ini bisa juga klik kanan, pilih salin. Kalau mau mempastekan, klik kanan, pilih tempel item. Atau kalau mau memindahkan, tekan tombol option. Option di sebelah kiri tombol komen. Kalau letaknya sebelah kanan, sebelah kiri. Nah, klik kanan, tekan tombol option. Nah, dia jadi pindahkan item ke sini. Jadi dia move atau pindahkan. Kalau kita copy, pilih tempel itu menyalin. File aslinya masih ditetap yang folder lama. Dan ada juga yang baru ditempatkan di folder baru. Kalau kita tekan tombol option di sebelah kanan tombol control, nah dia jadi pindahkan. Begitu cukup klik kanan, atau di sini juga ada biasanya di file, edit, nah tempelkan item, bisa juga di edit di sudut kanan atas. Silakan dicoba.